Windah Basudara merupakan seorang YouTuber sekaligus streaming di platform video kepunyaan Google tersebut. Kini, nama Windah Basudara kembali mencuat lantaran ia berhasil menggalang dana senilai lebih dari 300 juta rupiah dalam waktu 3 jam. Ia menggalang saat melakukan live streaming bersama dengan Okibo Rahmat. Okibo sendiri merupakan sosok bocah yang kerap disebut mirip dengan pria bernama Brando Franco Windah tersebut. Usai melakukan live streaming selama 3 jam, hasil donasi tersebut dibagikan pada Rahmat serta anak-anak lain yang membutuhkan untuk bersekolah. Kanal YouTube Windah Basudara sendiri kini telah memiliki 8,71 juta subscribers. Windah memulai karirnya di YouTube sejak akhir 2018 lalu. Anak kedua dari 4 bersaudara ini sebelum merintis jadi YouTuber sempat menempuh pendidikan di London School of Public Relations. Meski sempat berkuliah, ia tak menyelesaikan pendidikannya karena terkendala biaya. Windah juga sempat menjadi pelayan di sebuah hotel dan restoran. Lalu, ia berhenti dan memulai karirnya sebagai seorang YouTuber. Windah pada tahun lalu sempat mendapatkan penghargaan sebagai content creator game terfavorit versi Indonesia Sport Award 2021. Di tahun yang sama ia juga mendapat gelar sebagai content creator of the year dari Dunia Games Awards 2021. Ia juga menjadi brand ambassador dari tim RRQ sejak tahun 2021. Windah juga kerap melakukan penggalangan dana lainnya. Satu di antaranya yakni donasi untuk Jawa Barat ketika dilanda banjir beberapa waktu lalu. Ia juga dikenal sebagai YouTuber yang tidak membuka saweran saat sedang melakukan live stream. Windah hanya membuka donasi hanya saat galang dana untuk keperluan orang lain. Biodata nama Brando Franco Windah YouTube Windah Basudara Instagram @WindahBasudara tempat dan tanggal lahir Manado 14 Maret 1992.